Foto sini kayaknya. Iya dong. Somai bure. Apa roboh pak? Enggak, ini udah agak lap. Dulu itu kan masih ramai di sini, orang sering pakai foto apa? Foto-foto. Tahu tak pak? Foto-foto. Apa? Foto-foto. Berani enggak? Angkat di Makassar itu loh. Foto-foto. Belum anu tuh masih. OTTPT. Enggak naik lagi anu, kita sudah di Palang ini. Tapi nekanya masih bisa pak. Ini jadi astengahnya ini. Kalau memang sudah layak tidak bisa lagi di anu. Orang sudah di Palang pasti. Ini belum di Palang ya? Kok di sini-sini bawah nggak ada rumah ya? Mana? Bawah-bawah sana. Lalu gunung bisa apa? Bisa. Situ bisa apa? Bisa. Masuk. Oh, bisa. Ini dua tiangnya apa kayak sumur? Makam. Oh, ngelanggeran itu ya?
Benteng Keraton. Oh, itu pulau kecil yang ada jembatannya, jembatan biru dari arah yang sebelah sana ya. Kalau di sebelah sini kan dia ngelewati kapal, jadi kejembatannya yang di sebelah sana. Yang ini Pulau Muna yang di depan kita ini. Yang ini Pulau Muna. Yang kita ini adalah Pulau Buton. Buton. Kalau ada gedung tinggi satu saja ini sudah bagus nih. Ada gedung 10 lantai. Di ujung sana dekat pantai. Bisa ngelihat dari sini. Sampai sini maksudnya. UM Buton itu adalah yang ini, yang ada lengkungannya ini. Nah, ini ada lengkungannya ini UM Buton ya. Nah, sebelahnya di sini yang rektoratnya, ketutupan pohon. Oke. Jadi untuk mengawasi bau-bau cukup dari benteng keraton ini. Sekarang kita menuju ke UMBCC, Universitas Muhammadiyah Buton Convention Center. Tarik tesnya, dan dinyatakan lolos 4 orang yang dari Jawa Barat itu, Pak. Yang daftar berapa? 7. Dari sama dari universitas apa tadi? Universitas Surya Kencana. Surya Kencana semua? Iya. Oh. Lah, dari sana anu bersedia melepas. Tidak tetap. Iya, karena itu belum tetap kan. Oh, gitu. Ya. Pertama, 7 orang yang nekat itu 4 orang. Dan seterusnya. Jangan Pak, kalau seterusnya Pak. Keluarga dibawa ke sini. Istri di sini. Istri orang sini. Enggak, orang di sana Pak. Kalau orang sini enggak mungkin karena enggak mungkin. Enggak mungkin enggak apa? Enggak mungkin pingin pulang. Universitas itu dekat rumah dia. Ya, Pak. Universitasnya harusnya dekat rumah ya. Kalau dari rumah saya dekat. Pernah ya? Pak Cesar. Sama dengan UM Buton sekarang. Ya.